Kabar Kepri kembali ke hadapan Anda. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Tengku Said Arif Fadilah membuka langsung acara launching sistem informasi pengadaan barang dan jasa Kris Baja. Sistem ini sebagai inovasi guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepri meluncurkan sistem informasi pengadaan barang dan jasa Kris Baja. Launching ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tengku Said Arif Fadilah di Aula Wan Sri Beri Dompak Tanjung Pinang pada Jumat kemarin. Selamat telah membuat inovasi proyek perubahannya dengan judul Kris Baja. Tepuk tangan juga Bapak Bupati. Sejalan dengan disesuaikan dengan tugas pokok pekerjaannya di bidang yang masing-masing. Maka itu sesuai dengan kondisi saat ini, pemerintahan sejalan dengan e-government, pemerintahan yang baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, aplikasi sistem informasi pengadaan barang jasa terintegrasi Kris Baja, saya nyatakan dengan resmi diluncurkan dan dengan resmi dimulai penggunaannya mulai hari ini. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.